Masih berasap ya jatuh baksonya guys. Bismillah. Pas-pasi di video kali ini gue pengen bikin kwetiau ala Solaria guys. Simple banget, easy, kalian bisa bikin di rumah. Nah ini gue tunjukin bahan-bahannya nih guys. Pertama kalian cuma butuh bawang putih. Nah karena kwetiau ala Solaria itu kan dia agak-agak Chinese food ya, jadi kita dominan bawang putih guys. Jadi kita cukup pakai bawang putih aja. Terus siapkan ini nih, protein-proteinnya nih, ada dada ayam, ada udang, ada bakso juga guys. Terus ini sayur-sayurannya nih, oke? Terus gue juga siapkan nih kwetiau basah yang bisa kalian beli di pasar atau di tukang sayur yang lewat. Ini kelihatannya dikit tapi nanti banyak nih guys, kalau diaur-aurin nanti nih, oke? Pertama kita chop-chop dulu bawang putihnya. Bawang putihnya nggak usah kita haluskan, kita chop-chop kasar aja. Nah, gue pakai bawang putihnya agak banyak ya, karena gue suka aroma bawang putih yang menyegarkan jiwa raga. Karena bagi kita orang Asia tidak pernah cukup bawang putih itu guys. Oke, nah ini langsung kita taruh di sini guys. Oke guys, nah kita cuma butuh wok guys. Nah sebenarnya kuncinya itu di wok ini. Dan kalau bisa kalian pakai kompor yang high heat ya. Tapi kalau kalian nggak punya kompor itu pakai kompor biasa juga bisa. Dan kalau kalian nggak ada wok ini pakai teflon juga bisa. Oke, ini udah gua seasoning. Nah gua minyakin juga. Sekarang tinggal kita kasih minyak. Sip. Pertama gua pengen numis bawang dulu guys. Nah, kalau kalian rasa minyaknya kurang, bisa kalian tambah lagi ya guys. Ini sampai dia keluarkan aroma dan dia warnanya agak mencoklat. Ini udah mulai wangi, tapi masih ada aroma langunya. Sangat easy guys. Dengan api jangan terlalu besar, takut bawangnya cepat gosong. Karena bawang putih itu punya sifat, dia cepat gosong guys. Nah, ini wanginya udah harum banget. Udah nggak wangi langu lagi. Jadi dulu apinya. Sekarang kita masukin telur guys. Nah, ini gue pakai 3 butir telur ya. Langsung campurin aja. Sip. Oke, gedein lagi apinya. Dipakai api gede nih. Soalnya nggak bakalan cepet gosong karena udah ada telur. Oke, sampai dia agak kering ya. Oke, ini udah agak kering. Langsung kita masukin protein-protein, guys. Karena gue pakai dada ayam, jadi dada ayam itu dia cepet matang juga, guys. Oke, ini aromanya itu udah mulai menyatu guys, antara udang, daging, ayam, dan juga baksonya nih. Wanginya. Bisa kita kasih sedikit garam dulu, biar dia nggak hambar-hambar banget. Sip, sekarang kita masukin kwetiaunya guys. Buah. Campur ratakan guys. Kecilkan apinya, bikin kecap. Kecapnya agak banyak, biar warnanya tuh semakin gelap-gelap, shiny gitu guys. Kenapa kecapnya duluan? Biar kecap itu caramelize nanti. Karena dia high heat. Dan jangan kalian turunkan apinya ya. Kalau kalian mau udangnya masuk belakangan juga is okay. Is okay, never mind. Sip, udah tercampur rata, kecilkan apinya. Kuncinya di sini nih guys. Kita pakai minyak wijen, itu sendok makan. Saus tiram, 3. Kecap ikan, sendok makan. Dan kecap asin, guys. Sip. Gede lagi apinya. Kita kongsrang-kangsreng lagi, guys. Kayak kurang, agak kurang gelap ya. Tambah lagi kecap, guys. Kongsrang-kangsreng lagi. Shiny, aromanya udah wangi banget. Semuanya udah pas, tinggal tingkat keasinannya aja guys. Jadi kita tambahin garam, kaldu bubuk, dan bubuk kenikmatan. Oke, kecilkan apinya. Matikan dulu deh. Kita kasih garam, kaldu bubuk, dan micin. Jangan lupa lada guys. Sip. Langsung kita kongsrang-kangsreng.
Oke, sekarang kita masukin sayur-sayurannya, guys. Nah, sayuran terakhir nih. Srep. Biar masih seger. Seger toh? Seger lah. Gua pengen sayur itu masih ada krenyes-krenyesnya, guys. Jadi, tidak usah terlalu matang-matang banget. Oke, segini saja gua rasa sudah cukup. Kita matikan api kompor. Jadi, tinggal kita sajikan. Kalau masak gini tuh memang afdolnya tuh memang berantakan, guys. Kalau kalian masaknya banyak kayak gue ya, kalau dikit-dikit mah bisa rapi. Kalau banyak-banyak pasti berantakan. Oke, sekarang langsung kita sajikan saja. Langsung kita tuangkan, guys. Oke, guys, ini dia kwetiau ala Tan Bui Kun. Kwetiau Solaria ya bisa gue sebut ya. Ya, latar mikun guys sudah jadi, yuk langsung aja kita ke studio makan. Oke, guys, kita udah di studio makan, langsung aja kita mulai makan. Sebelum makan kita baca dulu, baca doa dimulai. Amin. Makan kue tiaw guys, kue tewaw. Oke, coba dulu ya. Coba ini ya guys ya, ini suapan pertama nih buat kalian nih. Masih berasap ya tuh baksonya guys. Bismillah. Wah, syawal banget. Wah, semua bumbunya berasa. That's why gue suka bawang putih yang banyak, guys. Langsung kayak wangi, bawang putih garlicky banget. Terus si minyak wijen, minyak ikan, sama saus tiram juga berasa. Gurihnya pas. Kalau kue tiaw-nya kenyal ya, ini kan udah matang. Tapi kayaknya terlalu dikit ya, guys. Terlalu sepi. Nah, gue kepikiran nih, guys. Gue pengen nambahin telur ceplok. Guys, tepuk sini dulu ya. Hup. Hup. Nah. Sama kurang satu, guys. Kurang pedes dan gue udah siapkan juga nih sambel. Ini sambel ala-ala Solaria ya. Langsung kita. Sip. Biar pedes-pedes nyos. Solaria kan terlalu banyak air ya. Kalau ini airnya gue dikitin nih. Oke, langsung kita coba ini, guys. Bismillah. Oh, sampai. Sambal enak banget. Gua nggak bohong, gua enak banget sambalnya. Dan gua juga udah siapkan kerupuk, guys. Cara bikinnya gampang banget, easy bakso ini. Baksonya bebas ya, kalau kalian suka bakso ikan, bakso ikan nggak apa-apa, bakso sapi oke, okay. Suka-suka kalian aja, guys. Sama smokinya kurang, guys, karena gue nggak pakai kompor yang high heat, high pressure gitu loh. Gue masih pakai kompor biasa. Gak enak banget, masya Allah. Pedasnya pas. Dia sudah lapan udang bakso nih. Bismillah. Udang. Masih panas, guys. Bismillah. Wah, panas banget.
Kuning telur guys, biar lebih creamy creamy gimana gitu ya. Terima kasih. Full kenikmatan guys. Kalau kalian nggak percaya langsung aja cobain resep ini. Easy, gampang, full kenikmatan guys. Kalau kalian nggak percaya langsung aja cobain resep ini. Gampang, mudah, easy. Siapapun bisa bikin dan dijamin enak banget. Oke, gua harap kalian enjoy sama video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video guys. Bye. Salam.
buah pakos.